Oke, selamat pagi, Chao Sang Hao, Hori Lao Se yang terkasih. Chao Sang Hao Lao Se. Oke, sehat semua ya, sehat ya, Putri. Sehat, Se. Lao Se sehat. Yunika sehat, sehat, sehat. Yunika sehat. Kejiao Yunika sehat. Sehat, Lao Se. Sehat ya, oke, senang kali Lao Se dengan Anda kalau semua murid-murid Lao Se itu sehat. Ya, demikian juga Lao Se ya. Oke, kita masih dua orang yang join ya. Padahal katanya wajib ya. Ternyata ini di absen loh ya. Jadi yang sudah bergabung Lao Se absen ya, Putri Adelina, Kejia Unike, ini masuk lagi si Margaret Silegar. Pagi Margaret, Chao Sang Hao. Pagi Se. Margaret. Pagi ya, Se. Buka videonya. Sabar buka videonya. Se. Langsung lihat. Langsung mau lihat kamu pakai seragam enggak ini? Putri Tresia, Chao Sang Hao. Putri Tresia, Putri ya, Teresa. Biasa. Iya, coba buka videonya. Langsung mau lihat pakai seragam enggak dia? Pakai Se. Tak, aku lagi cari kancing. Mantap. Tapi dasinya hilang ya? Iya, dasinya dimakan tikus. Ada. Lao Se udah lama enggak nampak Lao Se. Iya, libur panjang. Enggak bisa kemana-mana, di rumah aja kok. Oh ya, makin putih lah Lao Se. Makin putih lah. Iya, malah berani kemana-mana ya. Semua di rumah aja lah. Yalah, oke, si tadi mana sih? Margareta, kok lama kali buka videonya? David Ramos, selamat pagi, Chao Sang Hao. David Ramos, buka mic-nya, buka videonya. Apa itu? David Ramos. David. Iya, belum ketahuan ini, belum pakai seragam ini ya. Samuel Philip. Samuel, selamat pagi, Chao Sang Hao. Lao Se. Iya, buka videonya. Buka videonya, langsung mau lihat udah pakai seragam belum? Iya, mantap, udah pakai seragam ya. Nah, dasinya hilang seperti si Putri Teresa, katanya dimakan tikus. Oke, Margaret takut lama kali nih. Oke, kita gabung lagi si Lovi Solidio. Mana si Lovi Solidio? Lovi, Chao Sang Hao, selamat pagi. Iya, pagi. Mantap. Udah pakai seragam ya. Oke. Okay. Nah ini Lao Se tunjukkan dulu ya. Mungkin kamu kalau belum ada buku ini, ya, buku kita yang baru ini, ya, yang jilid 2A ya, kelihatan ya, yang 2A ya. Nah, udah cepat ada, dilengkapi ya, nah, cepat udah dilengkapi ada, di sekolah masih ada ya, dijual ya. Iya, yes, Sir. Karena di apa nih? Di modul pembelajaran kita di Google Meet ini, Lao Se tidak tulis lagi secara detail Mandarinnya di layar Zoom kita nanti ya, di layar Google Meet kita nanti. Oke, Margareta udah pakai seragam dia ya. Oke, mantap. Kecarian dia tadi ya, entah kemana, apa dasinya seperti si Putri Teresa ya. Katanya dasinya hilang ya, bisa pula dasinya hilang. Untung orangnya masih ada ya. Udah dapat Lao Se. Oh, udah dapat dipakai lah, Marga apa Putri Teresa? Udah Se. Mana Lao Se lihat? Ini Se. Ya. Iya, bagus, mantap. Jangan ketat kali nanti nggak bisa bernapas. Bisa Lao Se. Oke. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, kira-kira ada yang mau ditanyakan tidak, Lao Se? Silakan. Ada yang mau ditanyakan enggak, Lao Se? Sebelum kita mulai pelajaran.
sekolah se, biar jumpa kamu sama Lause. Kapan bisa masuk sekolah itu pertanyaan yang sangat bagus ya. Lause, sekarang jadwalnya Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. 4 hari ini harus ke sekolah ya. Lause pun sangat sedih hanya bisa lihat kamu di layar komputer ya. Jadi enggak bisa lihat secara langsung tatap muka ya. Ya kita doain lah supaya cepat kita masuk. Mungkin setelah kamu vaksin. Mungkin setelah kamu vaksin. Di sekolah lain murid-murid sudah pada vaksin ya. Setelah kita pun bakalan nanti. Oke. Ada lagi pertanyaannya? Ada lagi pertanyaan sebelum kita mulai pelajaran? Oke, enggak ada ya. Nah, di sini langsung jelaskan dulu ya. Kita tugas dikurangi. Dalam arti kata, tugas kita dari mulai pertemuan pertama sampai penilaian harian, yaitu ujian harian 1, ya, itu nantinya sebelum PH1, ya, sebelum penilaian harian, itu ada tugas yang dimana tugasnya itu hanya 5 soal yang harus kamu jawab. Nah, di mana kelima soal tersebut, ya, kelima soal tersebut nilainya kalau benar semua ya 100. Berarti satu soal nilainya 20. Itu untuk nilai tugas ya. Ujian kita enggak bilang ujian dulu ya, karena masih mulai baru kita pertemuan pertama. Jadi untuk ujiannya pun belum disusun lah ya. Nah, kita bicara dulu tugas. Ya, jadi tugas itu hanya ada 5. Dan nanti akan diberitahukan oleh wali kelas kamu. Ya, di mana kelima soalnya sebelum penilaian harian itu kamu harus kerjakan. Ya. Jadi pertemuan kita kalau sesuai dengan jadwal yang ada dibuat sekolah, kita sampai pertemuan kelima saja sebelum penilaian harian 1. Ya. Jadi di setiap pertemuan ini, mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan kelima, yang namanya tugas itu enggak ada. Yang ada apa? Uji diri. Ya, uji diri. Kalau sebelumnya uji diri itu hanya dinilai dan tidak diperbantukan ke nilai tugas, tapi kali ini kita buat uji dirinya setiap pertemuan itu ada 2. Dan nantinya akan ditambahkan ke nilai tugas kamu. Tambahkan ke nilai tugas kamu. Kenapa? Karena begini. Tugas yang kamu kerjakan, ketuntasan Mandarin kan 70. Kalau kamu cuma benar 3, berarti nilainya kan 60. Gak tuntas tuh. Nah, dari nilai uji diri inilah yang bakal nanti kamu kerjakan di Google Form. Setiap soal uji diri itu nilainya 4 poin. Jadi kalau kita hitung-hitung, setiap pertemuan ada 2 uji diri, berarti 8 poin. Kalau 5 pertemuan, 5 kali 8 berarti udah 40 poin. Ya. Jadi bagi yang enggak tuntas, nilainya tadi bagi yang enggak tuntas, kita bicara yang enggak tuntas ya. Oke, dengar baik-baik ya. Yang enggak tuntas,
itu akan dituntaskan. Jelas? Maksudnya dituntaskan jadi 70. Baik itu nilai 0, baik itu nilai 10 atau 20, itu dituntaskan jadi 70. Kalau uji diri itu kamu kerjakan. Bagi yang tugas, itu nilai tambah buatnya. Ya, nilai tambah buatnya. Jadi kalau dia ada kerjakan, ya dia ada kerjakan. Misalnya semua dia kerjakan dan semua benar, berarti kan melampaui udah. Dia udah tuntas nilai 70. Ya kan? Jadi kalau dia semua dia kerjain benar semua 40. 70 tambah 40 udah 110 ya. Jadi itu tugas akan ditulis 100. Seperti yang sebelumnya Lausu pernah janji ya. Nilai 100 nanti bakalan di ujian akan ditambahkan. Oke, jelas ya? Nah, ada pertanyaan sebelum kita mulai? Dan sebelum Lausu lanjutkan ada pertanyaan? Ada? Oke, kalau nggak ada langsung lanjutkan ya. Jangan lupa absensi ya, absensi ya. Nanti kita ada absensi ya. Sudah jelas ya. Nah, jadi nilai tambah yang lain yang mana? Nah, ini ya. Di pelajaran pertama kita, nantinya di buku kamu 2A, halaman 2 dan 3, ya, halaman 2 dan 3, ada ya. Nah, itu tulisan mandarinnya, kamu tulis tangan ya. Langsung gak mau kamu tulis ketik pakai handphone atau laptop, gak mau. Dan kirim ke langsung gak mau. Langsung mau itu kamu tulis tangan, ya. Tulisan mandarinnya, bacaannya, dan artinya. Ini artinya nanti akan langsung jelaskan di pelajaran ini, hari ini juga, pertemuan pertama ini. Nah, itu tulisan tangan itu kamu kirim ke WA Lause, ke WA ya, ke WA Lause. Seperti sebelumnya ya, ke WA Lause. Nah, itu pun jadi nilai tambah ke nilai tugas. Ya, jelas. Dan formatnya jangan lupa ya, kalau kamu kirim ke WA Lause itu jangan lupa tulis nama kelas pertemuan pertama, jelas ya. Karena kalau kamu gak tulis nama kelas nanti bingung Lause ya. Oke, jelas. Ada pertanyaan sebelum kita mulai pelajaran? Cuma berapa yang gabung ini? Oke ya, cuma 13 orang. 6, 7, 13. Nah, Rian mana nih Rian? Coba. Rian? Mana suaramu? Iya, coba buka video nih, langsung mau lihat. Kamu udah pakai seragam belum? Oke, mantap. Erika? Ya, sir. Ya, buka videonya, langsung lihat. Oke, bagus. Angelica? Cepat, ini langsung udah mau masuk pelajaran. Angelica? Oke, bagus. Si Jenny Angel? Jenny Angel, oke, bagus. Gilbert Stephen, oke, bagus. Justin, oke, bagus. Oke, kita mulai pelajarannya. Jadi bagi kamu yang sudah punya buku, langsung buka bukunya lihat.
Kita lihat dulu buku di halaman 1 dengan judul Wa Maile Hento Tongsi ini ya. Ini judulnya ya, di halaman 1 ya. Ya. Nah, baru kamu buka lagi di halaman 2. Di halaman 2 dan 3 akan lo sebacakan. Jadi kalau misalnya kamu nanti gak dengar, kamu bisa ya, kamu bisa membuka kembali rekaman Google Meet ini untuk mendengar ulang. Oke, kita mulai pelajaran. Lalu akan bacakan sampai selesai, baru langsung artikan ke bahasa Indonesia. Kita mulai ya. Xing qi tian zao shang, wo he ma ma yi qi dao chao ji shi chang mai dong xi. Wo jin tian gei ni zhu jia li ji hao ma? Ma ma wen. Wo shuo jia li ji you dian la. 我喉咙痛，不想吃。 那么你想吃什么？ 妈妈问。 我说， 我想吃酸甜鱼。 妈妈听到我想吃鱼， 就挑选了几条鱼。 然后， 我们去挑选水果。 妈妈挑选了几个苹果。 我也拿了一个西瓜， 放进手推车。 接着，我们走到 买零食的地方，你在找什么？妈妈问。弟弟要巧克力，我说。好吧。妈妈说完，又去拿了一盒巧克力。今天我们买了很多东西。 Oke, mandarinnya sudah langsung bacakan. Sekarang artinya akan langsung bacakan. Kalau musiknya jangan ganggu, nanti temanmu nggak dengar rekamannya jadi ber. Oke ya. Nah, judulnya itu kita membeli banyak sekali barang. Itu judulnya ya. Kita membeli banyak sekali barang. Oke, kita lihat isiannya. Hari Minggu pagi, koma, saya dan ibu bersama-sama pergi ke supermarket membeli barang. Ya. Titik. Saya hari ini masak kari ayam untuk kamu. Baikkah? Ibu bertanya. Saya bilang, kari ayam agak pedas ya, pedas dia agak bisa makan pedas ya. Jadi dia bilang kari ayam agak pedas sedikit. Tenggorokan saya sakit. Tidak ingin makan. Jadi si anaknya tidak ingin makan gitu ya. Jadi begitu, kamu ingin makan apa? Ibunya bertanya ya. Saya bilang, saya ingin makan ikan asam manis. Maksudnya ikan dimasak asam manis. Oke. Mama mendengar saya ingin makan ikan, segera memilih beberapa ekor ikan. Titik. Kemudian, koma, kita pergi memilih beberapa buah-buahan. Titik. Ibu memilih beberapa buah apel.
koma, saya mengambil sebuah semangka, meletakkan di dalam klori, ya, klori, tau kan, kereta sorong itu ya, klori. Setelah itu, kita kerjakan, kita berjalan ya, setelah itu kita berjalan ke tempat penjualan snack ya, snack itu makanan-makanan apa kecil gitu ya. Kamu sedang mencari apa? Ini mamanya bertanya ya, mamanya bertanya ke anaknya, kamu sedang mencari apa? Adik laki-laki, Titi itu ya, Titi, adik laki-laki mau coklat. Rupanya sebelum kakaknya dan ibunya pergi, adiknya udah pesen dia mau coklat gitu ya. Saya bilang, baiklah. Setelah selesai, ibu bilang, pergi lagi mengambil sekotak coklat ya. Setelah dia selesai bilang sama mamanya, dia pergi lagi ke tempat snack itu, dia mengambil sekotak coklat. Hari ini kita membeli banyak sekali barang, ya. Jadinya setelah mereka jalan-jalan di supermarket, mereka beli banyak sekali barang-barang, ya, termasuk buah-buahan, ikan, dan snack, gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan ini dari Lausu ini. Lausu mau presentasi setelah kamu mendengar Mandarinnya dan mendengar terjemahan bahasa Indonesianya, segera jawab ya. Nanti kalau Lausu tanya segera jawab ya. Oke ya. Baiknya gimana? Lausu tanya Mandarinnya, kamu jawab Indonesianya, atau Lausu tanya Indonesianya, kamu jawab Mandarinnya? Yang menyangkut pelajaran kita ya. Ayo, baiknya gimana? Ayo, satu orang jawab. Putri? Suaranya belum buka, videonya belum buka. Mic-nya. Putri, mic-nya belum buka. Ya, ya silakan. Kenapa, sah? Itu baiknya gimana? Lausu tanya pakai bahasa Indonesia, kamu jawab Mandarin, atau Lausu tanya Mandarin, kamu jawab bahasa Indonesia? Di pelajaran ini. Lausu tanya bahasa Indonesia. Kami bilang Mandarin. Oke. Okay. Nah, kita coba ya. Orang pertama itu Putri aja lah ya. Oke, okay. Orang pertama Putri aja. Oke, okay. Bahasa Indonesianya saya ingin makan ikan. Apa Mandarinnya? Wosiang che yu yi. Yi, ya bagus. Dicatat ya, Putri Adelina Setempul. Ya, langsung akan catat. Oke, okay, orang kedua. Orang kedua Lausu akan mencari si Gilbert. Gilbert Stephen. Mana Gilbert? Tunjukkan dulu wajahmu. Videonya, video. Oke, Gilbert. Udah kelihatan wajahnya ya, Gilbert. Waduh, kok gelap kali. Oke, buka lampu lah. Iya, jangan gelap kali. Oke, bagus. Kamu pakai HP ya? Iya, sir. Oke, bagus. Nah, ini pertanyaan Lausu. Kamu mau Lausu tanya bahasa Mandarin atau bahasa Indonesia? Aku jawabnya Indonesia. Aku jawabnya Mandarin. Mandarin. Oke, kamu jawabnya Mandarin ya. Oke, Lausu tanya. Satu kotak coklat. Satu kotak coklat. Iya, Mandarinnya apa? Chocolate, betul itu, Sir. Chocolate itu coklat, satu kotaknya? Ada di buku ya, ada itu. Enggak. Satu kotaknya apa? Satu kotaknya itu ada di barisan terakhir ketiga di buku pelajaran kamu. Oh, ihe chocolate. Oke, bagus. Ihe coklat. Oke, Lausu akan panggil lagi yang lain. Kita lihat dulu siapa lagi namanya. Bintang kok masuk, keluar lagi Bintang ya. Gilbert tadi udah, si... Oke, iya si... Angelica. Angelica. Ya, buka videonya, buka mic-nya. Angelica.
Angelica. Angelica. Ya, wifi-nya mungkin lelet ya. Angelica nggak bisa menjawab. Oke, Putri Teresa. Putri Teresa mana? Putri Teresa? Angelica udah bisa, Angelica? Yes, sir. Ah, buka videonya. Angel, buka videonya. Yes, ya. Kamu mau langsung tanya bahasa Indonesia jawab Mandarin atau tanya Mandarin jawab bahasa Indonesia? Tanya Mandarin aja, sir. Tanya Mandarin jawab bahasa Indonesia ya. Oke, bagus sekali. Tenggorokan sakit. Oh iya. Sorry. Kamu jawab bahasa Indonesia ya. Oke, langsung tanya pakai Mandarin. Kita ganti pertanyaannya. Wo xiang che yi artinya apa? Wo xiang che yi artinya apa? Wo xiang che yi. Garis. Hah? Wo xiang che yi artinya apa? Saya ingin makan coklat. Coklat lain. Coklat itu sama nadanya hampir. Saya ingin makan ikan. Iya. Jadi berarti ikannya ikan coklat ya? Salah tutur salah. Berarti ikannya ikan coklat gitu ya, Angel ya? Oke, si Putri Teresa mana? Putri Teresa? Ya, sir. Oke, mana? Mana? Bukalah videonya, Putri. Udah, sir. Aku gak nampak wajahmu. Mungkin depan lause itu udah saya buka kok. Iya, baru-baru kelihatan. Lama munculnya ya. Oke, Putri mau ditanya bahasa Mandarin atau bahasa Indonesia? Indonesia, sir. Indonesia, kamu jawab Mandarin ya? Iya. Oke, bagus sekali. Buah apel. Tanya bahasa Indonesia. Pingkau, sir. Hah? Pingkau. Pingkuo. Coba. Pingkuo. Iya, bagus. Oke, sampai di sini kita lihat dulu uji diri. Nanti takut waktunya nggak mencukupi, kita lihat uji diri kita. Ya, itu udah langsung catat. Tenang aja. Nah, sekarang ini. Kamu bisa lihat uji diri ini dan langsung akan suruh orang mencari jawaban yang benar. Saya ingin makan ikan, tuliskan aksara Mandarinnya. Kamu pilih bintang yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Yang mana? Lihat dulu yang jelas. Untuk nomor satu dulu ya. Saya ingin makan ikan, tuliskan aksara Mandarinnya. Oke, kita panggil Kejia. Bintang yang mana? Bintang yang pertama, sir. Bintang yang pertama, Lause simpan dulu ya jawaban kamu. Lause belum bilang benar atau salah. Kita lihat lagi, ya ini bintang ya, sama-sama bintang. Bintang Siagian. Bintang, buka videonya. Bintang, buka videonya. Hah? Bintang, nggak bisa ya? Bintang yang pertama, ya? Bintang yang pertama. Itu Kejia ya, Kejia yang jawab kan. Bintang yang pertama. Ini sekarang langsung panggil apa si Bintang Siagian. Mana Bintang Siagian? Bintang Siagian. Mana suaramu? Gak bisa ya. Wifi-nya lelet. Oke, Agnes mana Agnes? Agnes Veronica? Ya Agnes, jawab silakan. Bintang yang pertama. Bintang yang mana? Pilihannya yang pertama. Iya, bintang yang pertama. Oke. Kita lihat lagi Daniel Livado. Mana Daniel Livado? Daniel? Nah, kamu pilih jawaban yang mana? Yang benar. Saya yakin yang pertama, loh, sir. Yang pertama. Oke, langsung kasih tahu jawabannya ya. Jadi jangan lupa nanti di Google Form ya,
itu sudah Lause masukkan itu. Jadi jangan salah kamu jawab ya. Ini sudah Lause sengaja menyuruh kamu menjawabnya supaya kamu gak salah jawab ya. Oke, Lause kasih tahu jawabannya. Yang benar itu adalah bintang yang pertama. Jangan terjebak dengan tulisan-tulisan Mandarin yang menyerupai ya. Kita lihat yang kedua. Kamu sedang mencari apa? Tuliskan. Ya, kamu sedang mencari apa? Tuliskan aksara Mandarinnya. Kamu sedang mencari apa? Tulisan Mandarinnya yang mana? Yang bintang yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Lihat dulu yang betul. Oke, kita lihat. Langsung akan panggil. Mana Putri? Putri Setompul. Putri? Iya, sir. Ya, buka videonya. Ya, pilihan yang mana kamu? Bintang yang paling tepat sama materi yang lo artikan tadi sih yang nomor 2, sir. Tapi yang tulisan huruf keduanya itu salah, sir. Nggak ada itu di buku, sir. Yang di samping mi. Iya. Jadi yang kamu pilih yang mana? Bintang kedua. Bintang kedua, tulisannya itu salah. Memang disalahkan itu sama Lause sengaja. Kamu udah tahu salah, kamu pilih yang salah. Karena nggak ada lagi se yang paling ini. Nanti Putri dengar dulu. Mana? Coba mana wajahnya nih? Ya, nanti di pertemuan keduanya, dengar ya Putri. Dengar suara Lause? Dengar, se. Ya, nanti di pertemuan kedua, kita akan mempelajari di halaman 4 ya. Di halaman 4. Yang di mana itu arti dari sedang ya. Kamu sedang mencari apa? Arti dari sedang itu ya, ada di halaman 4. Yaitu di language point ya, language point yang di sini. Ya, nanti itu di sini ada itu, tertera di sini yang di mana arti dari tulisan Mandarin dari sedang itu ada di halaman 4 buku kita ya. Nah, jadi pilihan kamu yang mana sekarang, Putri Setempul? Yang paling bawah itu, se. Yang kedua apa ya, keempat itu, se? Itu bintang keempat itu. Kita urutnya ke samping gitu. Yang keempat berarti, se. Bintang keempat, ya. Jadi itu bacanya apa, coba? Kamu bacakan. Ni Cheng Cai Chao Sen Ma. Iya. Tulisan Cheng Cai itulah. Tulisan Cheng Cai itulah artinya sedang. Sudah paham ya Putri ya, yang lainnya cuma dengar aja ya. Oke, ada tanggapan dari yang lain? Ada tanggapan? Ah, jadi sudah tahu ya jawabannya mana yang benar ya. Jadi jangan salah jawab, jangan terjebak, tadi Lau sudah bilang jangan terjebak tulisan yang ada di layar ini. Oke. Nah, itu bukan enggak ada artinya, ada. Nah, tulisan bintang kedua itu bacanya uang. Uang itu marga. Marga raja. Ya, marga raja. Oke ya, Putri ya. Ngerti ya? Oke, yang lain ada pertanyaan? Waktu kita tinggal berapa menit? 5 menit lagi ya, 5 menit lagi. Ada pertanyaan? Ingat ya, tugas yang dikirim ke WA, jangan lupa ya. Jangan lupa tulis nama ya. Kelas,
Jangan lupa ya. Ada yang mau ditanyakan silakan. Nah, kita lihat lagi sekali orangnya yang Lause panggil ya. Coba kalau hadir bilang hadir ya. Oke, mulai Lause panggil si Agnes. Hadir, Sa. Hadir ya. Angelika. Angelika, ada ya? Bintang? Bintang. Agnes Veronica, Angelika, Bintang. Daniel? Hadir, Lause. Oke, David? David Martua enggak ada ya? David Ramos. David Ramos ya? Ada, Su. Iya. Nah, David Martua yang ada ya? Oke, Erika? David Ramos ada, Su. David Ramos ada? Ada. David Martua yang enggak ada kan? Iya. Iya, oke. Bagus. Erika Gilbert. Hadir, Sir. Jameson. Hadir, Sir. Jenny. Hadir, Sir. Jenny hadir ya. Apron enggak ada ya? Apron? Elizabeth enggak ada ya? Oke, Kelly Koman. Enggak ada. Kevin Tampubolon enggak ada. Mikael Bayu. Mikael Bayu ada? Mikael Bayu. Natasha. Natasha, Pedro, nggak ada ya? Ria Desi, nggak ada. Oke. Saya belum, Sir. Ya, Mikael, kenapa? Saya belum, Mikael Purba. Ya, udah langsung panggil, udah langsung absen. Rosima udah langsung. Rosima udah langsung absen. Justin, Sir, Justin. Dustin, udah Justin udah. Justin udah langsung absen. Semi, Sir, Semi. Semi udah, Semi Samuel udah. Margaret, Sir. Margareta juga sudah ya, Margareta udah. Rian, Sir. Maradok, Sir. Maradok. Rian udah, Maradok udah. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, pertemuan pertama kita sampai di sini, ya. Ingat, uji dirinya ya. Nah, itu berupa nilai tambah buat kamu di tugas nanti ya. Tadi uji jangan dirinya apa, Se? Tadi macet. Apanya? Apanya? Tugasnya apa, sih? Gak ada tugas kita. Tugasnya hanya kerjakan yang uji diri itu. Yang di buku. Ya? Tadi macet, Se. Jaringan saya. Yang di buku. Bu, yang di buku. Kamu bisa dengar kembali nanti ya. Bisa dengar kembali rekaman Google Meet kita nanti. Waktu kita udah habis. Waktu kita udah habis. Ya, waktu kita udah gak mencukupi lagi ya. Nanti kamu dengar kembali rekaman kita di Google Meet ini ya. Oke ya. Sampai di sini ya. Cacien. Cacien, Lose. Cacien, Lose. Cuni, Mansan, Cacien, Kang. Sehat-sehat semua ya. Oke, Lose. Lose juga sehat. Oke. Cacien. Alhamdulillah. Dadah, Sir. Oh, sih.